yaitu punya tanggung jawab untuk menjadikan jagat ini menjadi hayu, cantik, indah, paradis ya. Indah, damai, tentram dan sebagainya. Ya, itu mestinya akan terwujud jika manusia ini semuanya memiliki kesadaran dan tanggung jawab golei sangkan paraning dumadi. Ya. Karena tanpa itu tidak mungkin bahwa memayu hayu ningrat itu akan bisa tercapai. Sangkan paraning dumadi. Ya. Jadi manusia itu ada, itu diawali adanya sukma. Karena inti sukma itu kan berasal dari pletiing Tuhan gitu ya. Pletiing Tuhan. Iya. Itu kalau misalnya di bahasa Indonesia kan itu apa? Yang percikan Tuhan. Iya, karena iya. Tuhan itu pasif tetapi secara kontinu melakukan gerak pijar. Jadi dari gerak pijar ini akan terjadi percikan-percikan energi Tuhan. Nah itu merupakan intinya sukma. Ya. Karena percikan Tuhan ini kan di dalam ilmu Jawa Kasampurnan kan dia itu partikel 7. Kemudian untuk menjadi manusia itu melalui proses yaitu turun ke wilayah 6, jadi membentuk bungkus yang namanya sukma. Ya. Kemudian berjalan terus hingga terakhir itu membentuk bungkus yang paling luar yaitu raga manusia ini. Nah, raga manusia ini adalah partikel 1. Partikel 1 ya. Ya. Jadi golei sangkan paraning dumadi atau mencari sangkan paraning dumadi itu ya kita mencari asal. Jadi adanya kehidupan manusia ini berasal dari mana? Ya. Kalau iya, sukma iya. Itu sukma baru purwaning dumadi. Jadi wiwitaning adanya manusia itu diawali terbentuknya sukma. Sukma. Tapi sukma itu berasal dari inti yaitu percikan Tuhan itu sendiri. Tadi, iya. Jadi boleh isangkan itu sama aja kita itu mencari intinya sukma itu. Nah, inti sukma itu adalah partikel 7, sementara raga itu adalah partikel 1. Jadi raga itu partikel 1 karena menempati wilayah 1 atau jagat 1. Sementara inti itu partikel 7 berada di wilayah 7 mikro kita. Nah, raga yang berada di wilayah 1 pengen golei inti yang berada di wilayah 7 mestinya membutuhkan kendaraan. Ini kan sebuah usaha ya. Usaha kepengen ketemu sangkan atau kepengen ketemu asal kehidupan ini. Nah, mestinya manusia itu kalau berusaha itu membutuhkan alat agar bisa mencapai apa yang menjadi usaha itu. Betul. Karena di dalam ilmu fisika itu kan pesawat itu adalah alat untuk memudahkan melakukan usaha. Iya, iya. Terus Mas Dodi dari Tuban sampai Cangkringan sini kan juga membutuhkan pesawat, kendaraan. Iya. Demikian sarana, juga, iya. Iya. Demikian juga raga kepengen ketemu inti. Raga ada di wilayah 1 sementara inti ada di wilayah 7. Itu kan mestinya juga membutuhkan kendaraan atau pesawat. Berarti nanti tetap melewati kedua, ketiga dan seterusnya itu. Ya. Betul. Maka yang dibutuhkan itu adalah kendaraan jiwa. Jiwa. Betul. Itu. Dan itu nanti akan kita bahas nanti pada pembahasan ilmu Jawa Kasampurnan. Okay. Nah, untuk mendasari ini maksudnya kita harus bagaimana kita itu memahami tentang
pengenalan atau pengetahuan akan diri kita dulu. Iya, sangkan tadi. Ya, itu, ya. Itu sangkan, kemudian paran. Paran, iya. Paran itu setelah kita hidup, itu nanti tujuan akhir itu kita hendak kemana. Orang kebanyakan hanya berharap bahwa nanti di saat mati, itu nanti raga pasrahlah mau dibakar atau mau dikubur. Tetapi harapan itu sukma atau jiwa itu kembali ke surga. Tetapi orang Jawa itu bukan paran, itu tidak cukup sampai di surga. Surga itu bukan tujuan kalau bukan bagi tujuan. Untuk bagi orang Jawa. Iya, iya. Bukan tujuan. Tujuan akhir itu adalah mencapai moksa atau sampurna atau menuju ketiadaan. Persatunya kembali kepada Zat yang Maha Hidup tadi, Sang Sumber. Tidak. Bukan gitu. Tidak, ya. Karena sumber hidup, iya, atau orang biasa menyebut Tuhan, Tuhan, itu adalah partikel 9. Ada di wilayah 9. Berarti cukup di 7 saja itu termasuk sudah cukup apa? Untuk bisa mencapai ketiadaan, itu bisa lewat omega 7. Omega itu urup lan cahya pamungkas yang bisa nyampurnake raga dan seluruh partikel batin. Omega atau urup lan cahya itu bisa menggunakan omega 7, bisa menggunakan omega 8, bisa juga dengan menggunakan omega 9. Ya, mungkin itu bisa diperjelas itu nanti di, iya, di nanti pembahasan akhir. Nanti mungkin okay. Ya, ini kita setahap demi setahap dulu ya. Oke, okay, siap. Monggo lanjut. Nah, untuk bisa mencapai itu mestinya kita karena dari apa pengetahuan dari pelajaran di pendidikan formal, belum ada pendidikan olah jiwa. Iya, iya, betul. Ya. Padahal untuk membangkitkan bangkit jiwa, ya, itu mestinya kita harus memiliki ilmu yang mengajarkan bagaimana kita untuk bisa membangkitkan jiwa. Tetapi di pendidikan formal sudah ada pendidikan olahraga. Tetapi yang bangkit itu baru raganya. Hanya fisiknya. Iya, raganya. Ya. Raganya sehat, kuat, cerdas itu ya, karena kita berolahraga. Ya. Tetapi jiwa kita masih mati. Karena di dalam pendidikan formal tidak diajarkan pendidikan olah jiwa. Demikian juga di pendidikan agama pun itu tidak mengajarkan pendidikan olah jiwa. Makanya harus kita, bagaimana kita bisa mencapai bangkit jiwanya, kemudian kita bisa mencapai omega, minimal omega 7 lah, untuk bisa mencapai sampurna. Sampurna. Nah, satu-satunya yang kami ketahui, entah kalau di luar ada, tapi yang kami ketahui hanyalah ilmu Jawa Kasampurnan. Sebetulnya ilmu Kasampurnan, tetapi karena ini munculnya itu dari Jawa, maka lebih spesifik kalau itu kita katakan bahwa itu ilmu Jawa Kasampurnan. Sehingga kami disarankan untuk membuat sebuah paguyuban, paguyuban Jawa Kasampurnan. Di paguyuban ini kami belajar ilmu tentang Jawa Kasampurnan atau ilmu Kasampurnan. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana ilmu Jawa Kasampurnan itu, mestinya kita juga harus memiliki pengetahuan akan diri kita. Nah, karena kita mau kemana itu kan kita harus mengenal diri kita. Kita mau betul, apa ya, itu ya, kita ya, mengenal diri kita. Iya, ya. Ya, kan ada itu kata-kata atau tembung, siapa yang mengenal dirinya akan ya, mengenal Tuhannya. Iya, betul. Ya. Jadi manusia itu umum setahunya itu hanya terdiri dari raga dan atau jasmani dan rohani, atau raga dengan roh yang menghidupi. Tetapi sebetulnya manusia itu terdiri dari 7 partikel. Tujuh partikel. Ya, partikel
Iya. Terbawah atau partikel satu itu adalah raga. Itu berada pada wilayah satu. Berada pada wilayah satu. Kemudian partikel dua itu sedulur sing cahyane ireng atau hitam. Itu berada di wilayah dua. Kalau raga ada di wilayah satu fisik, iya. Tetapi kalau partikel dua itu ada di wilayah batin. Batin, iya. Ada di wilayah dua. Kemudian sedulur abang atau sedulur merah itu adalah partikel tiga, menempati wilayah tiga. Kemudian partikel empat itu sedulur sing cahyane kuning. Itu menempati wilayah 4. Kemudian wilayah 5 itu dihuni oleh partikel 5, yaitu sedulur sing cahyane putih. Betul. Kemudian wilayah 6 itu dihuni oleh partikel 6, yaitu sukma atau jiwa. Sukma atau jiwa itu cahyane, kalau tadi kan sedulur papat itu kan saya hitam, merah, kuning, dan putih. Tapi iya, kalau sukma itu cahayanya adalah sinar terang atau cahyo sejati. Kemudian untuk warnanya tidak diperjelas di situ. Sinar terang, jadi tidak sinar terang berwarna kan bisa, putih, bisa. Tidak berwarna merah, ya kayak kalau siang, kayak siang itu terang kan tidak ada warnanya itu. Oh gitu ya. Nah, berbeda kalau misalnya lampu diskotik itu ya, iya, ada lampu kuning, ada lampu hijau, ada lampu merah dan sebagainya, itu kan kelihatan itu atau putih. Tapi ini sinar terang. Kemudian kalau inti itu partikel 7 itu berada di wilayah 7 mikro kita. Nah itu cahayanya juga cahaya terang, tetapi intensitas terangnya itu antara partikel 6 dengan partikel 7 jelas kalah terang. Jadi iya, lebih iya, terang yang partikel 7. Nah, itu tetap transparan, itu tidak ada warnanya yang ketujuh. Iya, iya, jadi tidak berwarna itu ya. Nah, iya, iya. Mungkin untuk umum bahwa partikel batin ini adalah suatu yang semu atau maya atau irasional, jadi tidak masuk rasio bagaimana kita bisa ketemu itu. Padahal orang Jawa harus golek sangkan paraning dumadi.